Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi di sekolah tadi, lagi sur menerangkan sama anak-anak ilmu tadi. Jadi gak keingat, rupanya udah lewat daripada keluar main. terserah. Belum ada, orang gak mikirin tema kan. Oh, berbaik sangka, husnuzon. Iya, kita mulailah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para pendengar RSB di mana saja berada, semoga Allah Ta'ala memberkahi, wabil khusus Pak Putra beserta seluruh jajaran penyiar. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan untuk kita, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Sebagaimana tema hari ini kita cerita tentang masalah berbaik sangka. Kalau dalam bahasa Arab, arti berbaik sangka ini kalau kita pahamkan husnuzon. Jadi dalam Al-Quranul Karim ada dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitam pakarihtumu. Wattakullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Ya ayuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katiran minadh-dhan. Jauhilah kalian akan kebanyakan dari persangkaan. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebahagian persangkaan itu hukumnya adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kalian mencari-cari keburukan dan menggunjing satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitam pakarihtumu. Apakah kamu suka memakan daging bangkai saudaramu? Niscaya kamu akan merasa jijik dengannya. Wattakullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha penerima taubat dan maha pengasih. Jadi kalau di sini dipahamkan bahwasanya ada sangkaan itu hukumnya dosa dan ada hukum persangkaan itu tidak dosa. Yang tidak dosa itu masuk namanya husnuzon. Husnuzon ini sangat dianjurkan oleh agama kepada kita. Karena husnuzon itu akan menyehatkan hati kita. Kalau kita bersangka buruk, itu akan berdampak atau impact negatif di dalam kejiwaan kita. Contoh, kalau ada orang sakit, dia dalam sakitnya itu, dia mengatakan, oh ini aku gara-gara disihir si Polan. Oh ini gara-gara dibuatkan si Polan. Jadi akhirnya, dia susah untuk sembuh karena ada sangka buruk. Bahkan sama Allah Subhanahu wa taala pun kita dianjurkan untuk bersangka baik. Allah memberikan kepada kita yang namanya nasib itu, ketentuan itu semuanya adalah dalam kasih sayang Allah. Jadi kita harus bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio RSB di mana saja berada, wabil khusus Pak Putra dan seluruh jajaran penyiar yang Allah berkahi. Jadi, apa manfaat dari berbaik sangka itu? Pertama, hidup kita lepas dari stres. Jadi, orang yang sering berbaik sangka, kurang stresnya. Kalau sering kita berburuk sangka, tambah banyak stres. Akhirnya, kalau sudah stres, itu yang kedua akan memicu penyakit yang lain. Sebab stres itu bisa datang yang namanya penyakit mah, lambung, ya, susah tidur, begitu. Itu dampaknya saja. Karena kalau stres berarti tertekan dia dalam kehidupan ini. Selanjutnya, setelah dia stres, dia penyakitan, rezekinya juga sulit. Sebab apa? Kalau dia berburuk sangka dengan si A, akhirnya rezeki kepada si A itu sulit sama dia. Seperti itu yang terjadi.
Udah itu orang yang berburuk sangka itu juga akan sulit untuk melaksanakan atau menjalani kehidupan itu dengan optimal. Karena ruang batasnya itu untuk bergerak terbatas akibat buruk sangkanya itu. Usahlah berhubungan sama sekolah. Karena bahwasanya dia itulah yang membuat aku. Nah, itu. Makanya kalau ada orang tuh mau membantu kita, karena kita tadi sudah berburuk sangka, kita tebar pula yang namanya gosip-gosip. Orang tuh benci sama kita, aturan mau membantu kita, akhirnya tidak jadi membantu kita. Jadi berbaik sangka itu sangat dianjurkan sekali. Karena berdampak baik di dalam kehidupan kita. Sebagaimana kata di dalam ayat, jauhi buruk sangka, karena buruk sangka itu jadi dosa kalau dia memang akan mendatangkan suatu dosa. Ya. Tapi kalau berbaik sangka, itu juga akan menjadi kebaikan kepada kita, lebih kepada dominasi rasa hati kita, tentram, tenang, tidak stres. Sekiranya begitu saja Pak Putra, karena waktunya mau mepet sholat juga ya kan, dan di sini cukup ribut juga anak-anak, saya terbagi pemikirannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rizky di Simpang Gambus. Oh iya, Pak Rizky, sebenarnya bisa saja buruk sangka ini ada pemicunya. Selama hari ini, mungkin kita sekarang sudah bertobat. Kalau dulu-dulu, mungkin kita bermasalah gitu. Mungkin selingkuh uang, ketidakpercayaan. Tahulah, orang yang lebih dekat kepada kita itu kan pasangan kita. Ya. Jadi kalau seandainya tak ada masalah, sikit-sikit dia berburuk sangka, tak ada masalah, bagus-bagus kita berumah tangga, berarti istri itu perlu diruqyah. Karena boleh jadi dia kemasukan jin atau setan pengganggu itu. Seperti itu. Karena sikit-sikit nanti berburuk sangka, padahal nggak ada gitu. Berarti ada gangguan di dalam jiwanya. Seperti itu. Ya. Oh iya, silakan Mustafa di Batubara. Iya, sebenarnya penentu untuk lanjut tidak berumah tangga itu adalah di tangan si laki-laki. Cuma begini, cerai itu adalah pilihan terakhir. Perbuatan yang halal, tapi Allah tidak suka, ya, tidak suka dengan perceraian itu. Harusnya dipanggil orang yang untuk sama-sama menasehati. Kenapa bisa cemburu tadi ya? Sebetulnya cemburu itu kan mungkin awalnya kan dari rasa cinta. Iya, tanda sayang. Mungkin karena mungkin Pak Mustafa ini orangnya ganteng. Jadi asal keluar cemburuan dia. Kan begitu. Coba selinglah komunikasi. Karena untuk mencari orang yang sesuai pemikiran itu tidak mudah. Kita dengan pasangan kita itu perlu proses untuk bersama. Bukan tiba-tiba ujuk-ujuk jadi bersih, begitu ya. Pasti ada upaya. Tapi kalau tiba-tiba bercerai, nah ini berarti usaha kita yang selama hari ini kita upayakan, hilang hasilnya. Gitu. Jadi anjuran saya, jangan buru-buru cerai. Pikirkan anak-anak. Karena dampak buruk dalam perceraian itu terjadi untuk anak-anak. Kalau anaknya perempuan, nanti ketika mewalikan kan sulit. Kalau anaknya laki-laki, ketika dia besar, apalagi pengaruh ibunya, nanti dia akan membenci bapaknya. Ya, jadi kita
harus banyak pertimbangan lah. Jangan langsung tiba-tiba cerai begitu ya, Pak Mustafa ya. Ya, Ibu Mira ya di pesisir Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini juga hampir mirip dengan yang pertama tadi. Sebenarnya pemicunya ada. Curiga mungkin selama hari ini kita mungkin terlalu manja-manjaan dengan laki-laki yang lain. Atau ada indikasi ditengoknya kita di dalam chat-chatan, begitu. Nah ini, iya pemicunya ada, mungkin seperti itu. Kalau sudah lama berumah tangga, awal-awalnya nggak seperti ini, tiba-tiba sudah tambah tua kok begitu, berarti ada indikasi. Makanya tenteramkan hati suaminya. Janganlah bersikap yang bisa mendatangkan curiga itu tadi. Tanamkan kepercayaan, tolonglah berikan kepercayaan kepadaku lagi. Jika lo memang aku ada salah, maafkan aku. Karena zaman sekarang ini sangat mudah sekali orang untuk berpisah. Apatah lagi dengan kemajuan zaman, dengan adanya WA, dengan adanya Facebook. Selingkuh itu sangat mudah, sangat mudah. Bahkan samping-sampingan kita tidur, kita lagi ngecek, pasangan kita bisa nggak tahu gitu. Iya, jadi cobalah. Harus ada quality time. Waktu yang berkualitas dengan pasangan, family time, waktu bersama mereka. Kalau bisa, ketika ngomong sama mereka, gadget itu ditinggalkan. Karena ketidakdewasaan itu bukan terjadi kepada anak-anak saja. Kepada orang tua pun bisa terjadi ketidakdewasaan karena mereka seperti menjumpai mainan baru. Kayak HP, sehingga kadangkala waktu dengan anaknya kurang, waktu dengan pasangannya kurang, iya, waktu dengan orang lain kurang, waktunya lebih lama itu dengan teknologi. Makanya sebetulnya dampak dari radio ini salah satunya mengurangi kecanduan gadget. Sebab apa? Kita terus dapat informasi, terus dapat hiburan, terus dapat pemahaman tanpa mengurangi esensi kehidupan kita. Kalau yang lagi masak bisa masak, kalau yang lagi ngebengkel bisa ngebengkel, kalau yang lagi jualan bisa jualan. Tanpa mengganggu aktivitas, cukup menggunakan tenaga pendengaran saja. Tapi kalau HP, habis waktu kita terfokus ke situ. Seperti itu ya. Iya. Ada chat masuk tadi lagi? Ada suara chat masuk? Enggak? Enggak ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mama Tata. Oh iya, Mama. Orang yang nggak suka sama kita biasanya, kalau kita orang baik berarti itu orang buruk. Kalau kita orang buruk berarti yang nggak suka sama kita orang baik. Kalau Mama merasa adalah orang baik, udah anggap saja itu orang buruk. Ngapain ditanggapi? Ya, kalau dia apa dengan barang kita, ya upayakanlah. Kalau seandainya tak bisa, ya ikhlaskan saja. Timbang jadi masalah yang lebih besar, kan? Kalau memang bendanya kecil. Tapi kalau bendanya besar, ya upayakan teruslah untuk diambil, begitu. Kalau memang sampai jutaan, apalain sebagainya, ini bisa menggunakan jasa yang lain seperti pihak kepala desa atau kepala dusun seperti itu. Karena memang tidak semua manusia itu suka sama kita dan kita tidak juga suka semua manusia seperti itu ya. Jadi memang orang-orang seperti itu ujian bagi diri kita. Tetap di mana saja ada ujian. Ujian dengan tetangga, ujian dengan saudara, ujian dengan kawan, ujian dengan teman kerja. Ujian tetap ada saja. Bersabarlah Mama ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan, kesabaran, kelapangan rezeki terhadap ujian-ujian yang datang. Insyaallah ya, amin ya rabbal alamin. Iya. Iya, kesimpulan, jadikanlah bersangka baik itu adalah habit.
kebiasaan yang membekas pada diri kita. Jangan sempat kita suka bersangka buruk. Karena sangka buruk itu berimpak datang nilai negatifnya kepada diri kita. Semoga kita termasuk orang yang mudah husnuzon. Berbaik sangka, jangan suuzon, berburuk sangka. Saya sampai di situ saja. Kemungkinan besok saya ke Medan juga kontrol untuk di Murni Teguhnya. Insya Allah kalau lapang waktu kita berjumpa di hari Jumat. Semoga Allah Ta'ala menyayangi semuanya. Semoga Pak Putra beserta pendengar setia mudah bersangka baik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.